anak pang di Berau, Kalimantan Timur tewas usai pesta minuman keras miras dioplos cairan hand sanitizer. 5 anak pang itu kena prang oleh remaja berinisial HK 17 tahun. Usut punya usut, aksi HK memberi miras ke anak pang itu dipicu karena kesal kerap dipalak oleh para korban. HK membawa botol cairan berisi hand sanitizer dari tempat kerjanya. Peristiwa itu terjadi Sabtu tanggal 11 September tahun 2021, malam pukul 23 WITA. Cairan hand sanitizer itu diberikan ke anak-anak pang itu dengan dalih minuman keras. HK ikut minum bersama dengan anak pang itu. Namun, HK tidak menelan cairan yang dia bawa. HK memuntahkan cairan tersebut dan cuma minum beberapa teguk. Satu botol berisi hand sanitizer itu habis diminum para korban. Tak lama kemudian, salah satu korban seorang wanita berinisial ST, 18 tahun langsung tewas di tempat. Disusul korban lainnya, AG 17 tahun yang sempat mengalami kejang-kejang dan mulut mengeluarkan busa. Belum sempat dilarikan ke rumah sakit, AG dinyatakan meninggal dunia. Selain ST, AG dan PU, ada 2 anak pang yang tewas akibat pesta miras dicampur cairan hand sanitizer. Total ada 5 orang yang tewas. Ferry menuturkan sejak awal ada 7 orang anak pang yang berpesta miras oplosan hand sanitizer tersebut. Cairan berbahaya itu diminum 3 kali sejak Jumat tanggal 11 September tahun 2021 siang hingga Sabtu tanggal 12 September tahun 2021 malam. Satreskrim Polres Berau, Ibtu Doni Witono mengungkapkan, tindakan pelaku dipicu lantaran kesal kerap dipalak oleh para korban. Selain 5 korban meninggal dunia, 2 anak pang lainnya yang ikut meminum hand sanitizer hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif pihak rumah sakit. Atas kejadian itu, HK langsung diamankan pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, HK mengaku berniat membuat sakit para korban dengan memberikan cairan hand sanitizer. Dari tangan HK, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sisa hand sanitizer yang berada di dalam botol air mineral, 1 gelas plastik air mineral, dan sisa hand sanitizer dalam jerigen 5 liter yang ia peroleh dari tempat HK bekerja sebagai pengupas kepiting rajungan.